Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tok Wan nak masak tepung pelita. Jom kita tengok pahala kongsi bersama. Okey, bahan-bahan dia ialah termasuk daun pandan. Okey, kena basuh dulu lah. Kita basuh dia bersih-bersih. Pandan ni nanti kita nak blend dia. Kita buruk dia satu demi satu supaya dia tak ada kotor. Ini pasal tu pasal kita basuh satu-satu ni ada ni. Ada sarang semut. Okey, kita cucur dia dulu. Sambil-sambil kita sawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, insya-Allah bersih dan suci. Alhamdulillah. Okey, kita cak dia dulu. Halo-halo. Senang nak blend. Ya, yeah, kita akan blend dia sampai jadi jus OA. Yeah, dia senang nak mesin. Nanti kita akan tapis. Kita tapis dia. Inilah dia punya air pandan. Ini air tapisan dia. Kita tapis lagi sekali. Kita tambah air lagi bagi dia cukup dia punya kepekatan dia. Okey, nak buat tepung pelita ni, kita tak payah hidupkan api dulu. Kita nak bancuh dulu dengan air pandan yang kita blend tadi tu, kita tapis. Lebih kurang 15 cawan. Tepung beras pun kita masuk 15 cawan juga. Air pandan dengan tepung beras sama aja. Okey, kita masukkan gula lebih kurang 15 cawan juga. Kalau nak tak nak manis, kurangkan gula. Masukkan air kosong. Ini lebih kurang 3 kali ganda lah. Dalam 60 cawan. Garam. Ini dalam suku cawan lah. Kita nak dia lemak ya, tak nak dia masin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'un 'aliim. Okey, nak cantik lagi, kita taruh pewarna hijau. Kita kocel dulu tengok dia punya warna dia dengan kepekatan dia. Macam kurang dia punya color dia. Oh, lagi sikit. Oh, nampak cantik. Kita kocek dia, bagi dia betul-betul rata. Barulah kita lekat api. Tidak, dia tak cantik. Kita pelekat api. Kena buka api perlahan. Kita akan kocek dia dari semasa ke semasa sampai dia akan menjadi pekat dan jadi letup-letup. Ini makan masa agak ni. Dia dah makin pekat. Tapi kita terus kacau dia dari semasa ke semasa.
kok bawah dia berkerak dan hangit. Kita tunggu dia sampai meletup-letup. Baru dia betul-betul masak. Ha, okey, dia akan jadi meletup-letupnya ni. Ha. Ha, maknanya dia dah masak ni. Dia warna dia dah jernih. Kita katuk api. Okey, untuk nak buat dia punya acuan dia, kita pakai daun pandan pun boleh. Daun pisang pun boleh. Ha. Kita potong sini. Kita lipat dia. Ha. Potong sini. Kita lipat dia. Potong lagi. Lipat dia. Kerek-kerek. Dah siap. Kita masukkan bawah dia. Kita masuk bawah dia. Kita lipat yang tu. Kita buat molek-molek sikit lah. Kita terus stepter dia. Lepas tu kita lipat dia, kita stapler tengah-tengah. Okey, ujung daun pandan ni kita ambil hak lembut ni, kita kerat sama saiz. Pendek sikit pun tak apa. Kita trim dia. Dia kena rajin sikit lah ni. Kita letak dia sini. Dah siap dah sute. Tuan nak tunjuk cara buat acuan je lah. Kalau banyak-banyak tak rot kot. Kita buat rancawan je lah untuk budak-budak ni. Tuan tunjuk je lah. Tuan yang buat sampel dia. Kita boleh pakai daun pandan ataupun daun pisang. Dia jadi silang je ni, kita masukkan dalam lah. Kita masukkan dalam je tu. Kita stapler dia. Yes. Kita stapler tengah-tengah ni. Masuk dalam dia. Kita sukat kotak-kotak mencis. Trim dia sikit. Alhamdulillah. Okey, jadi kita isi dia dalam ni lah. Kita tak isi banyak. Kita buka dah. Kita nak isi dia. Lepas masak, lepas hakik, kita isi dia cepat-cepat. Supaya dia tak keras. Kita bayang-bayang sikit, bagi dia rata. Setengah je buh. Buh setengah. Lagi kita nak buh dia punya santan dia pula. Ni masa panas-panas ni, kita tabur gula. Sedap. Memang sedap. Okay, untuk lapisan atas pula kita bancuh lagi sekali. Ini tepung beras lebih kurang 3 cawan. Kita nak pecelo, jangan hidupkan api lu. Tepung ubi untuk pekatkan kuah, kurang 2 cawan.
15 cawan santan pekat. Saya lebih kurang 40 ke 50 lah. Agak-agak nak pekat ke nak cair sikit. Nah, kita pecah dia dulu bagi sepati. Saya tepung ni dia susah sikit nak masukkan garam, nak bagi dia lemak. Jangan terlalu masin. Kita kacau dia sehingga tepung ni betul-betul sepati dengan santan dan garam. Baru kita nak pelekat api. Pelekat api dulu. Kita kocek dia dari semasa ke semasa dengan api yang perlahan. Okey, makin lama makin pekat. Tapi kita nak tunggu dia betul-betul masak dan meletup-letup macam tadi juga. Okey, bila kita tengok dia dah jadi macam ada letup-letup kan. Itu tanda dia, dia dah masak lah. Dia dah letup-letup. Kita boleh katuk api. Okey, ni contoh dia yang original. Kita bubuh dia satu senduk. Kita akan susun dia sampai dia jadi sejuk. Sama-sama.
Untuk berbuka puasa. Terima kasih.